proses penyaringan pasir silika secara manual. Pasir yang sedikit lebih kasar biasanya digunakan untuk akuarium. Cara seperti ini terbilang lambat karena keterbatasan alat. Ini hanya sebagai percobaan berhasil menggunakan saringan bubuk teh. Tuh, bisa dibandingkan dengan ini. Dapat lebih kasar. Sementara ini kita ayak lebih halus seperti butiran debu. Cuman ini sangat baik untuk saringan air.